Assalamualaikum. Halo halo para kisanak yang budiman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Lik Sito, masih di channel yang sama yang berganti nama. Oke, tak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Semoga ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk para subscriber saya yang setia, di video kali ini saya persembahkan video tutorial video sambung akar emas. Ini di sini saya punya bahan itu sampling dari biji WSB silang nongsong. Biji konsepnya agak kehitaman itu guys. Untuk pertama kita potong, kita lihat seperti apa. Kita cari apa ya pasnya. Besar kecilnya tapi ya enggak pas-pas amat. Nah, ini yang tak potong ini dari ini akar emas Somalen gitu. Memang belum kelihatan kuning, belum kelihatan seperti emas karena itu barusan cabut. Jadi akar bahan akar tadi belum terekspos sinar dan angin, jadi masih hijau. Nanti kalau itu sudah terekspos angin, terus terekspos sinar UV, sinar matahari, lama-lama akan ini untuk sampling kotak potong beberapa kali ini ada maksud dan tujuan tertentu juga. Maksudnya yo rahasia, kalau mau tanya yo di komen. Nanti tak potong lagi, potong sekali lagi. Kalau kayak belum bagus nanti tak potong lagi. Itu tak cari bahan, tak potong bahan akar emasnya ini sekitar 1 cm lebih sedikit. Nah itu sudah pas. Oh ya kurang sedikit. Nah itu yang apa, bahan akar emasnya cuma tak taruh di kursi itu nggak apa-apa. Ini kursinya itu sudah steril, sudah tak mandiin alkohol kursinya itu semua. Lumayan pas ini. Lupa untuk apa menyambung akar seperti ini yang sangat penting untuk kita sebelumnya harus berusaha. Kalau manusianya dapat berusaha, nanti yang menentukan berhasil atau tidak yo yang merasa. Video kali ini lebih kenceng, nggak ada apa udara masuk. Sudah lulus. Oke, langsung lanjut. Video nanamnya itu tak cari hilang,
lain. Oke, lanjut langsung ini pas waktu tak cabut ini sekitar umur dari tanam 3,5 bulan. Ada seperti itu Mas Prabu. Dan tak bersihkan bekas-bekas potongan yang hitam-hitam ini udah agak bersih toh, baru kita seleksi akar. Nah ini saya cuma tak sisain 5 akar saja seperti ini, semoga kedepannya akan baik ya, akan bagus. Itu bekas potongan tahu seperti biasa tak oles bolsi atau semen kering. Tanam ini dari tanam usia sekitar 1,5 bulan dari tanam, jadi kemungkinan apa tadi dari awal sambung tadi ini usianya sekitar 5 bulan kurang lah. Tak jawab sepengalaman saya. Nah ini tadi udah beberapa bulan lagi saya lihat akarnya, itu ada akar yang apa tumbuh di bagian yang tidak saya harapkan. Nah itu kalian ini nanti tak seleksi langsung di situ, tak kurangi. Nah itu kan pasti setiap potongan bonggol atau potongan akar itu kalau ditanam terus terkena media, pasti untuk pohon adenium itu keluar akar. Nah itu kan bekas potongan tadi. Nah itu ada akar 3 di depan itu. Langsung tarik cabut. Itu saya pisau khusus si kuning ini. Jika kepengen pisau itu ya nanti sudah hampir sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga setelah dipotong itu terus disemprot air supaya ketah-ketahnya jemur lagi. Oke, setelah ini beberapa bulan selanjutnya, lah ini tak repotin. Itu lupa data video pas tak cabut. Pas tak potong ini juga data video lupa. Baru setelah ini tak potong seperti ini baru ingat kalau tak video. Tapi gila sebenarnya seperti itu. Ini setelah tadi tak potong akarnya, tanam lagi seperti itu. Nah ini hasilnya.
banyak bulan. Dari awal pertama ini bisa sekitar 9 bulan sampai seperti ini. Hampir total performanya lagi di video berikutnya ya. Salam sejahtera untuk semuanya.